Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan maqsuma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Pada subuh ini kita membahas masalah bahaya lidah. Bahaya lidah. Jadi kalau di dalam kajian tasawuf, tasawuf itu kan mengkaji hati. Jadi ketika mengkaji hati, apa hubungannya dengan lidah? Apa hubungannya dengan bahaya apa namanya mata, al-ain? Apa hubungannya bahaya perut lagi? Padahal itu tidak ada hubungan dengan hati. Kenapa bisa masuk ke dalam kajian tasawuf? Maka Imam Al-Ghazali mengatakan begini. Kita kalau ingin melihat hati itu baik atau tidak baik, maka lihatlah pada anggota tubuhnya. Lihatlah para gerak-gerik anggota tubuhnya. Maka kalau tangannya selalu mencuri, hatinya pasti jelek. Kalau matanya melihat maksiat, hatinya pasti jelek. Kalau seorang itu mengambil punya orang lain, makan haram, hatinya pasti jelek. Ini ibarat kita itu apa namanya beli mangga. Ketika beli mangga, kita tidak rasa mangga itu, tapi kita lihat dari kulitnya. Oh, ini lagak ni, bawang plamnya. Oh, ini sudah busuk dia. Ya. Artinya kita lihat dari penampilannya saja. Makanya kenapa di sini ada pembahasan tentang hifdzul lisan. Kita akan mengetahui bagaimana kadar hati kita. Menyo tabe-tabe dan pakai tabe-tabe pep-pep gunanya berarti hati itu perlu diberikan apa namanya? Siraman rohani. Hati itu perlu dibongkar dulu. Kenapa? Karena banyak penyakit hati. Jadi makanya kenapa salah satu pembahasannya adalah hifdzul lisan, menjaga lidah. Lidah ini erat kaitannya juga dengan hati. Kalau banyak dia ngomong, kemudian dia salah lagi, begitulah hatinya. Kalau dia ragu-ragu, dia ngomong begini, ngomong begitu, itulah orang munafik. Maka kenapa orang munafik itu idza haddatha kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Kalau dia ngomong dia berdusta, begitu pula lah hatinya. Wa idza wa'ada akhlafa, kalau dia berjanji dia mengingkari, begitu juga hatinya. Wa idza tumina khana, apabila dia dipercayai sesuatu maka dia berkhianat, hatinya juga seperti itu. Makanya pada suatu hari ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat dengan sahabatnya, Rasulullah mengatakan apa? Ada seorang pemuda, Rasulullah mengatakan dia tidak khusyuk dalam ibadah salatnya. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah? Jadi ada seorang sahabat, dia sedang salat, dia pegang jenggotnya. Kemudian dia pegang anggota tubuhnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, khusyuk itu kan ibadah hati ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa tahu kalau dia khusyuk atau tidak khusyuk. Apa kata Rasulullah? Coba lihat pergerakan tangannya. Dia terus memegang jenggotnya, kata Rasulullah. Kalau tangannya seperti itu tidak khusyuk, maknanya apa? Hatinya juga tidak khusyuk. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Kenapa perlu menjaga lidahnya? Memang sesuatu yang dilakukan oleh lidah itu bukan sepenuhnya keinginan lidah, tidak. Tetapi keinginan hati. Kita sudah mempelajari kalau hati itu kan ada empat. Kalau yang pertama dan kedua itu tidak diberikan sanksi oleh Allah. Kenapa? Karena hanya sekedar hadithun nafsi. Hadithu an-nafsi. Makna hadithun nafsi cuma bisikan setan saja. Ini yang pertama. Kalau bisikan-bisikan saja atau bisikan malaikat, bisikan saja untuk beribadah. Kalau sekedar bisikan saja, maka tidak diberikan sanksi dan tidak diberikan pahala. Satu. Yang kedua, muyulun nafsi. Kita condong kepada bisikan tadi. Ketika disuruh jangan salat. Oh, nyucu ini beda tembayang tengok.
itu belum diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum ada sanksi. Yang ada sanksi apa? Yang ketiga, i'tiqadun nafsi. Hati sudah mulai yakin dan beriktikad kalau meninggalkan salat itu adalah suatu hal yang baik bagi dia. Kalau berzikir itu suatu hal yang baik bagi dia. Ada juga nanti berzikir suatu hal yang tidak baik bagi dia. Ini i'tiqad namanya. I'tiqad itu apa? Yakin. Kalau orang sudah yakin seperti itu, maka dia akan diberikan sanksi oleh Allah atau akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga. Kemudian yang keempat, al-azmu 'alal fi'li. Ya, ini baru apa namanya? Ini tidak perlu ragu lagi. Al-azmu itu artinya dari rumah dia memang sudah berkeinginan untuk berbuat jahat. Dari rumah sudah berkeinginan dia untuk caci maki orang lain. Kenapa? Dia sudah masuk pada level yang keempat. Walaupun belum keluar dari mulutnya, tetapi perbuatan dia itu sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu keburukan. Ini sudah kita apa namanya? Kita bahas juga dua orang yang apa namanya? Bisai fihima, kata Rasulullah. Ada dua orang mukmin, dia saling membunuh satu sama lainnya. Rasulullah mengatakan al-qatil wal maqtul finnar. Yang membunuh dan terbunuh di dalam neraka. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau yang membunuh itu masuk akal, dia dimasukkan ke dalam neraka. Tapi kalau yang terbunuh bagaimana, ya Rasulullah? Dia dibunuh oleh orang lain. Apa kata Rasulullah? Ini menguatkan pendapat level yang keempat tadi. Kalau keempat lagi level keempat, walaupun belum dia lakukan, dia akan diperhitungkan oleh Allah sebagai suatu kejahatan. Rasulullah mengatakan si fulan memang tidak membunuh, dia terbunuh. Tetapi dari rumahnya, dia berangkat dengan pedangnya, dia akan membunuh si A. Maka niat dia ini yang keempat ini diperhitungkan oleh Allah sebagai perbuatan dosa. Maka jangan sekali-sekali sampai level ketiga atau keempat. Kita belum melakukannya tapi sudah diberikan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi begitu juga lidah. Makanya mayal fidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Setiap yang keluar dari mulut kita selalu dicatat oleh dua malaikat ini. Malaikat tidak mau tahu ini baik tidak baik, namun tahu dia. Artinya apa? Yang jelas keluar dari mulut semua dia catat, semua dia catat. Menurut dia jahat maka jahat, menurut dia baik maka baik. Ya. Oh ini baik manusia. Dia nak mau tahu kalau itu kita tidak sengaja ucapkan dari mulut. Ya. Nanti ada juga di dalam Al-Quran. Seorang yang dipaksa untuk kufur. Illa man ukriha wa kalbuhu mutmainnum bil iman. Ya. Ada seorang dipaksa untuk bersaksi. Kalau patung, kalau si fulan ini adalah yang disembah, ini yang disembah, itu yang disembah. Karena dia dipaksa, maka dia mengucapkan kata-kata itu. Tetapi ucapan dia itu tidak diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnum bil iman. Kecuali orang yang dipaksa. Dipaksa apa? Untuk ngomong yang tidak-tidak, tetapi hatinya tetap beriman kepada Allah. Tapi malaikat tidak mau tahu. Dia tidak mau tahu kalau itu adalah kebaikan atau kejahatan. Yang jelas kalau menurut dia baik, dia catat baik. Menurut malaikat ini jahat, maka dicatat jahat. Jadi malaikat tidak tahu isi hati seorang. Ya, sekarang kita membahas tentang bayanu azimil khatar al-lisan wa fadilatus sumti. Jadi kita membahas tentang apa namanya? Bahayanya lidah dan fadilahnya kita diam saja. Jadi tidak usah banyak ngomong. Jangan dipikir nanti banyak ngomong apa namanya banyak pahala, tidak, banyak ngomong banyak dosa. Ya, banyak ngomong banyak dosa. Kalau itu kata-kata yang tidak berguna. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini yang dikutip, ini banyak hadis-hadis Rasulullah yang dikutip oleh Imam Al-Ghazali. Salah satunya adalah man samata najah. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya, diam saja dia selamat. Maka Rasulullah juga mengatakan as-sumtu hikamun wa qalilu fa'iluhu. Seorang dengan diam saja sudah ada hikmah di situ. Mana contohnya? Rasulullah pernah ditanya suatu hukum, bagaimana memakan apa biawak itu, makan biawak. Ketika ditanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, boleh enggak makan ini ya Rasulullah? Rasulullah diam saja. Maka diamnya Rasulullah adalah hukum, ya. Kita kan begitu juga. Seorang ketika diajak kemana saja atau apa saja, dia diam. Diam itu adalah hikam. Hikam itu hikmah. Ya. Daripada dia ngomong panjang, dia ngomong. Kalau baik entahlah apa. Nyomonyo salah, dosa selalu, dosa selalu, dosa selalu. Gara-gara apa? Gara-gara lidahnya.
Kita tidak menyalahkan lidah juga. Tetapi yang salah intinya sebenarnya semuanya di hati. Dalam hati ini. Maka lidah itu cuma menampakkan saja. Ini seorang sudah berbuat dosa, seorang sudah berbuat ini, hatinya begini. Dengan apa? Dengan lidahnya tadi. Dan kita bisa menilai seseorang juga melalui lidahnya. Ini pegang apa? Kadang-kadang betul, kadang-kadang hana betul, kadang-kadang wino, kadang-kadang dia bohong, kadang-kadang berarti pembohong dia, munafik dia. Dari mana kita tahu munafik? Dari lidahnya. Padahal yang munafik kan hatinya, Pak. Kita munafik itu kan tahu hatinya. Tetapi gara-gara dia ngomong seperti itu, kita sudah bisa menghukum kalau dia itu adalah orang munafik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ditanya. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Abdullah bin Sufyan. Qultu ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Ya Rasulullah, tolong ceritakan saya tentang Islam. Karena ada orang masuk Islam, dia tidak tahu Islam itu apa sebenarnya. Jangankan orang yang masuk Islam. Orang Islam sendiri, dia tidak tahu Islam itu apa sebenarnya. Hai depu rawaim, hai depu Islam. Makanya nanti ada orang salah paham pun Islam. Islam asal sudah masuk, dia beribadah, tidak mau tahu dia. Berinteraksi jelek dengan masyarakat atau tidak, dia tidak mau tahu. Yang jelas Islam itu menurut dia ibadah kepada Allah, bangun tahajud, baca Al-Quran, ambil wudhu, salat, bersedekah, itu saja. Yunapek eh haji. Jadi dia pikir Islam itu saja. Ya. Maka sahabat bertanya, ini pemuda ini bertanya kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, akhbirni anil Islam. Bi amrin la as'alu anhu ahadan ba'daka. Nanti saya tidak akan tanya lagi orang lain. Cukup engkau saja yang menjawab ya Rasulullah. Saya tidak perlu tanya lagi pada orang lain apa itu Islam. Maka Rasulullah SAW menjawab. Islam itu kul. Katakanlah hai pemuda. Jadi qul di dalam Al-Quran itu mengandung dua makna. Jadi makna irsyad dan tabayyun. Irsyad itu apa? Ya Muhammad berikan petunjuk kepada si fulan. Tabayyun apa? Jelaskan kepada si fulan. Ya, apa itu Islam? Maka Rasulullah mengatakan, amantu qul amantu billah. Katakan hai pemuda, saya sudah beriman kepada Allah, tsummastaqim. Kemudian kamu itu beristiqamah. Kemudian beliau bertanya lagi, fama attaqi? Istiqamah yang bagaimana? Ya. Nak tahu dia istiqamah bagaimana? Saya sudah beriman kepada Allah dan istiqamah. Istiqamah bagaimana ya Rasulullah? Apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Fa'auma abiyadihi ila lisanihi. Kemudian beliau menunjuk kepada lidahnya. Ini Pak, lidahnya. Artinya Rasulullah mengatakan, istiqamahlah kamu untuk terus menjaga lidahmu. Itulah orang beriman. Jadi makanya kalau ada orang ngomong, tahpupupu ni pengahbapu, pengahbapu. Itu perlu kita ragukan hatinya ini. Jadi makanya, beriman itu kita yakin kepada Allah, kemudian jaga lidah. Tak mungkin dari lidah ini kita berzikir dan dari lidah ini juga kita menagop. Tak mungkin, Pak. Tak mungkin. Dari lidah ini keluar yang baik-baik dan dari lidah ini juga keluar yang jahat-jahat. Bagaimana mau berdoa dengan Allah dengan mulut ini? Pak? Malam-malam berdoa ya Allah, ampun, shalom dengan mulut ini, Pak. Dan dengan mulut ini juga kita mencaci maki orang lain. Pak. Jadi makanya apa? Ini tak benar artinya, Pak. Artinya perlu kita ragukan, Pak. Tidak mungkin dari satu mulut itu keluar dua kata-kata yang tidak ini, kata-kata yang baik dengan kata-kata yang tidak baik. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah ditanya, ini dari Uqbah bin Amir, ya Rasulullah, man najah? Rasulullah, apa itu keberhasilan, keberuntungan, keselamatan, ya, an-najah, keselamatan, keberuntungan, keberhasilan. Rasulullah menjawab, amsik alaika lisanak, jaga lidahmu. Makanya seorang itu kalau memberikan fatwa sesuatu, kalau tidak tahu lebih baik diam saja. Kenapa diam saja? Ketika dia memberitahukan sesuatu hal yang tidak benar, maka dilakukan oleh orang lain, dijalankan oleh orang lain, selama orang lain itu menjalankan kejahatan tadi itu, seorang yang berfatwa tadi terus mendapat dosa, terus dapat dosa, terus dapat dosa. Ini namanya dosa jariah. Jadi makanya kalau tidak tahu diam saja. Baik malah hana pun kumalah matalah ilmu. Kan memang sudah diberitahukan ilmu kita memang hana-hana tepu-tepunya. Seperti yang dikatakan oleh Nabi Khidir alaihissalam kepada Nabi Musa alaihissalam. Wahai Musa, coba kamu lihat burung itu. Nakara nakratun wa nakrataini. Dia itu mematuk air 1-2 kali dia patuk untuk dia minum. Ketika habis dia minum, ya tabaqqa fi famihi. Tinggal di mulut dia, kada tinggal sedikit di mulut dia. Apa kata Nabi Khidir alaihi salam, wahai Musa, begitulah ilmu kita berdua. Hana ilme lun, hana ilme drompi, hana ilme.
kecuali cuma sedikit sekali. Sedangkan ilmu Allah itu luas sekali, seluas lautan ini. Kita cuma mengambil cuma sedikit-sedikit saja. Yang kita ambil itu bukan seperti burung. Burung sudah diambil, ditelan, Pak. Kita itu ilmu kita apa? Yang tinggal di mulut burung, kan lebih sedikit lagi. Ya. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Inilah fadilah dari menjaga lidah. Kalau ingin selamat, menjaga lidah. Kemudian Rasulullah juga ditanya, ya Rasulullah, wasu'ila an aktsari ma yadkhulun nar. Rasulullah ditanya, apa ya Rasulullah yang menyebabkan seorang itu banyak masuk neraka gara-gara melakukan sesuatu itu? Apa itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab, faqala al-ajwafani. Dua lubang, kata Rasulullah. Mulut dan kemaluannya. Jadi artinya kalau seorang tidak bisa menjaga mulut dan kemaluannya, banyak orang yang masuk ke dalam neraka gara-gara dua hal itu. Dia bisa menjaga kemaluannya tapi tidak bisa menjaga mulutnya. Dia bisa menjaga mulutnya tapi tidak bisa menjaga kemaluannya. Itu dua hal ini. Seorang buat maksiat juga gara-gara dua hal ini. Masuk neraka juga gara-gara dua hal ini. Masuk ke dalam surga juga gara-gara dua hal ini. Maka tak kalian itu adanya pun ada jaganya. Tabuh ada jaga, tabuh dah ada jaga, sama saja. Makanya banyak yang masuk ke dalam neraka gara-gara ini, mulutnya. Gara-gara tidak menjaga kemaluannya. Makanya kalau seseorang itu berzina, kenapa Allah mengatakan innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila? Itu kalau sudah berzina, itu hanai buhyuble bae mah. Kenapa fahishah? Kalimat fahish dalam Al-Qur'an itu ditujukan pada penzina. Jadi fahish itu penzina. Maka jangan dekati sesuatu hal yang membawa kepada zina. Lihat haram, kemudian khalwat dan lain sebagainya. Kenapa? Akan membawa seorang itu masuk ke dalam zina. Kalau sudah masuk ke dalam zina, nyahna yumli kita nyusi Allah. Nilai tidak ada lagi, Pak. Kenapa? Karena sudah tiga kalimat. Innahu kana fahishatan wa maqtan wa sa'a sabila. Makanya nanti kalau disebutkan dalam Al-Qur'an disebutkan, tidak disebutkan zina. Fahishah atau al-fuhsyu itu tidak ada lain, itu zina itu. Makanya Allah mengatakan azani la yankihu apa nama azaniyatu la yankihu illa zanin au musyrik. Orang penzina itu tidak boleh menikah dengan orang laki-laki yang baik-baik kecuali penzina juga atau orang musyrik, ya. Artinya begitu jelek sekali orang penzina ini. Orang penzina itu, maka Allah mengatakan apanya, lagi orang musyrik, bagusnya menikah dengan orang musyrik saja dia, jangan menikah dengan orang baik-baik, ya. Inilah bahayanya ajwafani tadi. Ajwafani, al-lisanu wal-faraj, di lidah dan kemaluan. Jadi jagalah dua ini. Anak kita begitu juga. Nyoda jaga dua-duanya, Pak. Jangan dia pergaulan bebas dan lain sebagainya. Kalau sempat terjadi dua-dua ini, makanya yang banyak memasukkan seorang ke dalam neraka adalah gara-gara dua hal ini. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Rasulullah dalam hadis lainnya juga mengatakan, man sarrahu ayyuslim falyalzam asumtu. Kalau seorang ingin selamat, maka hendaklah dia itu banyak diam. Lirim, ya, diam saja. Kalau ditanya tentang fatwa, saya tidak tahu imdam luah namukum. Ya. Karena nanti ada sedekah jariah, ada dosa jariah. Sedekah jariah bagaimana? Termasuk sedekah jariah, walaupun nanti diterjemahkan sedekah jariah bentuknya apa? Fisiknya, bentuknya benda, material. Ada juga sedekah jariah itu bentuknya apa? Bentuknya ilmu yang kita ajarkan kepada orang lain. Fatwa yang kita berikan kepada orang lain. Ketika kita mengajarkan orang lain kebaikan. Ini cara berwudu begini nak ya, cara baca Quran begini nak ya. Biasalah ada pegang. Ketika anak itu dia melakukan apa yang kita katakan, Pak, sampai dia tua sangat seperti yang kita ajarkan, Pak. Kita terus mendapat pahala dari anak ini. Sebelum kita meninggal, masih hidup kita, pahala terus mengalir, itu baru satu orang anak yang kita ajarkan. Dua orang anak kita ajarkan, tiga orang anak kita, 100 orang anak kita ajarkan. Contoh anak dia 7 orang anak dia, mandum dah pernah cara semayang, cara wudu, cara baca Al-Quran. Setiap dia mengamalkan apa yang dikatakan oleh orang tuanya, ketika kita masih hidup, terus mengalir. Waktu kita meninggal dunia, padahal kan kita sudah putus amal kita, tetapi tetap mengalir. Ini jariah namanya. Jariah itu apa? Mengalir, terus mengalir. Makanya tidak dikurangi pahalanya, sedikit pun tidak dikurangi. Contoh anak kita itu salat, kita ajarkan salat. Itu mayang. Dia salat jemaah, dia dapat pahala 27 derajat. Seorang ayah yang menyuruh anaknya untuk salat akan mendapatkan pahala sama seperti pahala anaknya, wala yang kus, kata Rasulullah.
tidak mengurangi pahala anaknya sedikit pun. Apalagi ketika nanti dia sudah meninggal dunia. Itamongli. Ini baru satu orang. Ini namanya, artinya apa? Kalau kita tahu, kita kasih tahulah. Kalau kita paham, kasih tahu. Tapi kalau tidak paham, ditanya oleh orang lain, apa hukum ini? Ohnya harum, ya namanya. Harum. Nyan hanjut, ya namanya. Akhirnya dia mengajarkan orang lain, mengajarkan tengkulun pegah, nyan harum. Ipengalung orang lain, tengkulun pegah, harum. Ipengalung tengkulun pegah, harum. Ya, Pak. Mereka mengamalkan yang diucapkan oleh yang pertama tadi. Ketika dia masih hidup di dunia. Padahal yang tadi bukan haram. Tadi itu boleh, bukan haram. Terus mengalir dosa ke dia. Ketika dia meninggal dunia, terus mengalir dosa ke dia. Inilah yang dilakukan oleh Bani Israel. Bani Israel, Nabi Ya'qub, beliau mengharamkan daging unta untuk dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Jadi makanya ketika dia melihat daging unta ummah, enggaklah alun daging unta, kata Nabi Ya'qub. Akhirnya Nabi Ya'qub mengatakan, daging unta haram untukku, kata Nabi Ya'qub alaihissalam. Haram maksudnya apa? Dia memang tidak mau daging unta itu. Artinya apa? Luar yang unta. Akhirnya Bani Israel mengeluarkan fatwa unta haram. Maka di dalam Taurat sudah dirubah-rubah oleh mereka, unta haram. Ya. Maka dalam surah apa namanya? Dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan semuanya. Apa yang kamu katakan haram itu? Itu tidak benar, kata Allah. Yang halal jelas, yang haram juga jelas. Ketika turun Injil juga demikian. Injil mengatakan, saya diturunkan untuk menghalalkan apa yang kalian haramkan dulu, kata Nabi Isa AS. Makanya mereka kenapa marah sekali dengan Nabi Isa AS. Ini Bani Israel. Walaupun Nabi Isa juga kelompok Bani Israel. Cuma nanti setelah berpecah menjadi dua kelompok yang berbeda. Kelompok Yahudi dan kelompok Nasrani. Dua-dua ini Bani Israel. Dua-dua ini keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ini seperti yang dilakukan juga di dalam Injil, dirubah-rubah dalam Injil. Ketika Nabi Isa tidak ada lagi, apa kata mereka? Dalam Injil disebutkan haram makan babi. Ya. Kemudian setelah ditelaah oleh mereka, ini rugi kita kalau babi itu haram. Akhirnya dibuat dalam kurung. Ya. Dibuat dalam kurung, yang haram itu apa? Babi liar dibuat. Jadi babi liar itu haram. Makanya kebanyakan babi yang dikonsumsi oleh mereka itu adalah babi yang diternak. Ketika kamu dawa ngawaknya, Al-Quran kan jelas, Injil jelas, semua jelas. Babi itu haram. Ibu kata Injil, kalian. Babi liar. Yang haram itu babi liar. Ini yang pegang ilang kurung. Babi liar. Maka babi yang ini tidak dini. Maka mereka tidak pernah makan babi liar. Aja kalau Yahudi naik baju babi liar. Coba lihat Nasrani naik baju babi liar. Yang mereka makan adalah babi yang diternak. Itu mereka makan. Karena itu mereka merubah-rubah sendiri. Makanya perubahan kitab suci itu, Allah mengatakan bukan Yahudi saja, tapi Allah katakan Bani Israel. Dulu Bani Israel, faddalnakum alal alamin. Saya lebihkan kalian di seluruh dunia itu, kalian paling hebat. Tetapi gara-gara kalian mengotak-atik kitab kalian, mengotak-atik Taurat dan mengotak-atik Injil, kalian orang paling buruk, kata Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah. Ya. Jadi artinya kalau kita tidak tahu, lebih baik diam saja. Diam kita itu keselamatan. Diam kita itu man sarahu ayyuslim. Kalau ingin selamat, arti selamat di sini banyak. Bagaimana selamat banyak? Bisa selamat ketika sakatul maut. Bisa selamat ketika di padang mahsyar. Bisa selamat ketika nanti apa namanya dimasukkan ke dalam surga dan lain sebagainya. Karena ada seorang wanita. Beliau ini dilaporkan oleh seorang wanita juga kepada Rasulullah. Jadi mereka hidup bertetangga. Wanita ini melapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, sambil menangis ya. Ada apa, kata Rasulullah? Ya Rasulullah, itu tetangga saya ahli ibadah, ya Rasulullah. Dia menangis terus. Saya tahu dia ahli ibadah. Dia bangun tahajud, dia baca Quran, dia umrah, dia haji dan lain sebagainya. Dia puasa lagi, ya Rasulullah. Tetapi kenapa kamu menangis, kata Rasulullah? Dia itu menyakiti perasaan saya. Itu menaklun, ya Rasulullah. Ikun lo macam-macam, ya Rasulullah, dengan mulutnya. Ikan macam-macam. Apa kata Rasulullah? Maka nuhafinna. Tempat dia dalam neraka, kata Rasulullah SAW. Ini gara-gara mulut tadi. Gara-gara mulut. Memang betul bukan salah mulut, tetapi salah hati. Tetapi apa? Ibadah dia selama ini tidak membentuk karakter hati dia. Rugi dia salat. Rasulullah ingin mengatakan apa? Rugo itu mayang tahajud. Menyuhati bro lagi. Daripada yang tetap bro, itu menakgob. Itu menakgob itu adalah apa? Adalah gambaran dari hatinya bro. Ikan kegok, gambaran dari hati tidak benar lagi. Dia tidak khusyuk dalam beribadah. Kenapa? Ibadah selama ini yang dilakukan, haji dia, umrah dia, tahajud dia, semua ibadah itu tidak membentuk karakter hati. Karena tidak membentuk karakter hati, maka hati bro,
Hanjit DJ pak hati tetap bro. Karena hati bro, maka itubitlah yang macam-macam. Melalui mulut itubit lagi nya, melalui tangan dicok tagok, melalui kaki sering pergi ke tempat haram, melalui perut apa dia makan-makan haram, melalui kemaluan apa dia berzina. Maka anak perlahan itu dah kalian urung hebatnya, tapi dia mencuri punya orang lain. Baik dah kalian hebatnya, baik dah kalian hebatnya, baik dah kalian hebat ibadahnya, baik dah kalian yang tengkunyian haji kali menggo haji, kepadakanlah haji bukan haji kita lihat. Sekarang bagaimana kita lihat apa hasil daripada haji itu, apa hasil daripada salat itu? Maka kalau ada yang bertanya begini, bagaimana indikasi haji mabrur? Ya, mudah sekali. Kenapa susah? Mudah sekali. Coba lihat hatinya setelah haji bagaimana? Pak? Dari mana kita tahu hatinya? Lihatlah tingkah lakunya. Tingkah lakunya. Kalau ingin tahu hati seorang, maka kata Imam Al-Ghazali, kalau ingin mengetahui hati seorang, lihatlah kepada al-jawarihuhu. Lihatlah kepada seluruh pergerakan anggota tubuhnya. Dia sudah haji, sudah umrah, sudah ibadah, tapi mentang kalian maksiat. Tak benar berarti. Dia sudah haji, sudah umrah, sudah lakukan kebaikan-kebaikan, tapi mentang cuat agak, berarti tidak benar dia. Masih makan haram, berarti tidak benar dia. Mentang temenak agak, berarti tidak benar dia. Ia pengalun-lun kanyuh, kehati, kagdih, dan penglihatannya apa temenak agak. Tak bisa dibohongi. Maka Imam Al-Ghazali mengatakan, pelajarilah hati seseorang itu, atau pelajarilah hatimu itu, dengan melihat tingkah lakumu. Kalau tingkah laku, dewek dah kenggok ilai, kita tidak usah ngomong orang lain. Kita lihat diri kita sendiri, Pak. Lulu kalian draw. Wadon kalian draw sih. Ini selama ini matanya pun mentang kalian mati. Kalau mentang kalian mati, berarti hati hanya betul ilai, Pak. Menyo mentang mentalimi gop. Menyo mentang temenak gop. Pribadi kita lihat, Pak. Tidak usah lihat orang lain. Berarti hati kita tidak benar selama ini. Kalau hati tidak benar, berarti yang membentuk hati itu untuk menjadi baik, karakternya baik, itu juga tidak benar. Salat kita tidak benar. Ibadah kita belum benar lagi. Ya. Itu indikasinya. Maka kalau ingin lihat, nyo segolong berangkat haji get hakar ya. Watewo haji makin parah ya. Ketemu nak gau kecok ada gau. Berarti anak-anak haji tidak membentuk karakter dia haji dia itu. Rugoh mentanya haji. Ya. Ini kan sama seperti dialog antara dua malaikat. Di dalam kitab tasawuf itu ketika cerita tentang seorang pemuda namanya Abdullah Al-Mubarak. Malaikat pertama mengatakan kepada malaikat kedua, tahun ini tidak ada haji yang diterima oleh Allah. Ya nebanya. Orang banyak yang mengelilingi Ka'bah, tetapi kata malaikat pertama, tidak ada orang yang diterima hajinya tahun ini. Kemudian dijawab oleh, hai kenapa demikian? Karena mereka niatnya bukan untuk berangkat haji. Ma. Niatnya bukan berangkat haji. Nyanyi dari rumah pun niat kalain. Ma. Kan niat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tanya, bukan niatnya haji? Ya, sejak bak kubur Rasulullah, sejak haji, sejak kalainnya, kan niat kalain. Ma. Hom niatnya haji, lu niat belonya, lu niat belonya. Kepun niatnya haji, kan tinggal kalah ya, Pak. Bukan untuk membersihkan dirinya, bukan untuk apa namanya, bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan lain sebagainya. Jadi makanya kalau dalam kajian tasawuf itu ada tasawuf paling level tinggi. Jadi artinya seorang kalau sudah melanggih mecut mentengnya, sudah dianggap dia itu tidak teringat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika seorang berobat, seorang ini oh doktornyo ayu dalum nyanya ke mulai mai. Nyo doktornyo nyana lunyah hana pulih buat doktornyo. Dalam kajian tasawuf itu tidak benar. Jadi artinya apa? Semua yang menyembuhkan Allah. Tidak mestinya, tidak mestinya, tidak mestinya, tidak. Kenapa? Karena ikan itu, ketika kita mengail ikan, ada kail yang harganya 2 juta, ada yang 10 juta. Ketika kita letakkan kail itu di tempat yang sama, ada 20 kail, kail yang terakhir itu, hanayum. Kail biasa, kita ikat benang ini. Rupanya yang ikat kail itu adalah kail yang paling ujung itu, bukan kail yang besar ini. Kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah. Kita lanjut lagi. Ja'a Arabiyun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang Arab mendatangi Rasulullah, ya. Jadi Arabi itu kenapa namanya Arabi? Karena orang Arab yang dikatakan Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail, ya. Nyembek Hanafi ragu. Di dalam hadis, di dalam Al-Qur'an nanti kalau disebutkan Arab, itu tidak ada lain keturunan Nabi Ismail itu. Bukan keturunan Yahudi. Bukan Nasrani. Yahudi yang ke hurung Arab, Pak. Dia pikir hurung Arab, Pak. Dia pikir gara-gara wanti ke Arab, dia hurung Arab, Yahudi. Lu tidak Pak Yahudi, yang murno Pak Yahudi, hurung Arab. Ke hurung Arab, Pak. Hurung Arab itu adalah keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Sedangkan keturunan Nabi Ishak adalah Bani Israel. Ya. Makanya kalau ingin membedakan Bani Israel dan ya, tanya dulu, kamu keturunan siapa kamu? Keturunan Ishak apa ini? Ya, makanya Yahudi itu mereka bangga keturunan Nabi Ishak. Kami keturunan Nabi Ishak.
Maka bahasa mereka juga bukan bahasa Arab, walaupun sebagian mereka paham bahasa Arab. Lagi urung barat paham juga bahasa Arab. Tapi mereka bukan orang Arab. Ini begitu juga, dia bukan orang Arab. Kenapa? Dia Bani Israel. Dari mana landasan hukumnya? Di dalam kitab Syauqi Daif, jadi judulnya Sejarah Sastra Arab, Tarikh Adab Al-Arabi. Beliau mengatakan apa? Yang dikatakan Arab tulen itu, yang dikatakan benar-benar Arab itu, mansakana fi Makkah, yang pertama sekali tinggal di Makkah, watakallamal Arabiyah, dan dia ngomong bahasa Arab. Siapa itu? Tidak ada lain, Nabi Ismail alaihissalam. Nabi Ibrahim tidak tinggal di situ. Nabi Ibrahim cuma meninggalkan anaknya, kemudian beliau pergi. Kemana pergi Nabi Ibrahim alaihissalam? Nabi Ibrahim berdakwah di Irak. Irak dan Mekah itu jauh sekali. Irak dan Mekah jauh sekali. Beda pegahan dengan Nabi Ibrahim di Mekah dan tidak. Nabi Ibrahim pergi ke Irak. Dari Irak, karena beliau diusir oleh ayahnya. Dalam satu tafsiran lagi, diusir oleh pamannya. Sehingga beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya berdoa kepada apa namanya, saya minta kepada Engkau untuk terus memberikan petunjuk kepada ayah saya. Apa kata ayahnya? Wahjur ni malia. Debit dari rumah bek nalino. Debit dari ino. Menyoporlet debit dari nang Iraknya. Akhirnya dia keluar dari Irak, dia pergi ke Palestina. Artinya apa? Yang menjadi orang Arab itu bukan Nabi Ibrahim, tetapi Nabi Ismail alaihissalam. Ya, Nabi Ismail. Orang yang pertama tinggal dan ngomong bahasa Arab. Maka kalau disebutkan nanti Al-Arab, itu keturunan Nabi Ismail. Bukan keturunan. Disebutkan Arabi dalam hadis, itu juga keturunan Nabi Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Quran itu, wa qalatil a'rabu amanna qul lam tu'minu walakin qulu aslamna. Sekelompok orang-orang Arab mendatangi Rasulullah. Siapa itu orang Arab? Keturunan Nabi Ismail. Ya. Bukan keturunan Bani Israel, keturunan Yahudi. Tidak, bukan Nasrani. Ya. Jadi mereka mengatakan, ya Rasulullah, kami sudah beriman. Allah mengatakan, ya Muhammad, sampaikan kepada mereka, mereka belum beriman, tapi mereka baru masuk Islam. Mereka baru yakin saja. Iman itu harus nampak dia. Harus nampak dia, iman dan amal saleh. Tidak mesti yakin saja, tapi harus salat. Harus beribadah. Harus patuh kepadaku, kata Allah. Itulah iman. Ya. Maka di sini, ja'a a'rabi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal. Jadi datang orang Arab. Jadi orang Arab ini bukan satu orang. Bukan satu orang. Kenapa tidak ada alif lam? Karena dalam bentuk nakirah. Maksud nakirah apa? Tidak tahu nama-namanya siapa. Tak disebutkan namanya. Ini artinya lebih dari satu orang. Kalau satu orang Arab. Dua orang Arabiani. Tiga orang A'rabiyu. Ya, berarti ramai orang Arab. Apa kata mereka? Ya Rasulullah. Ya. Salah satunya mengatakan begini. Ya, salah satu dari A'rab tadi. Dallani ala amalin yudkhilunil jannah. Jadi mereka datang ramai-ramai, kemudian satu ngomong, apa yang mereka katakan? Ya Rasulullah, tunjukkan kepada saya yang bisa membuat saya masuk ke dalam surga. Ya. Kita kan ingin juga masuk dalam surga. Hana urang tamong, ya Rasulullah, lepuh dunia ulun bagi banjaran untuk tamong neraka. Nya hana perlu pegah, ya. Hana perlu pegah. Artinya apa? Yang bertentangan dengan hati nurani semua masuk neraka semua. Yang bertentangan dengan hati nurani. Maka ini semua diketahui oleh Yahudi dan Nasrani, semua diketahui. Orang animisme yang tidak punya agama juga dia tahu. Sesuatu hal yang bertentangan dengan hati nurani dia, maka akan masuk ke dalam neraka. Mana contoh? Mendalimi orang lain tidak boleh. Semua agama tidak boleh. Semua keyakinan tidak boleh. Walaupun dia tidak punya agama, dia yakin juga. Berzina itu tidak boleh. Dia yakin juga. Agama Konghucu, coba lihat. Coba minta sama orang Konghucu. Ada beberapa, entah 15 atau 10. Pilar-pilarnya. Pilar-pilar. Salah satunya apa? Jangan mendalimi orang lain. Tidak boleh ambil hak orang lain. Jangan menyakiti orang lain. Ya, berbuat baiklah kepada orang lain. Ini pilar-pilar agama Konghucu. Artinya apa? Mereka bukan agama Samawi, bukan agama yang diturunkan oleh Allah. Tetapi agama yang dibuat-buat sendiri. Walaupun agama dibuat-buat sendiri, ininya fitrahnya itu keluar. Kalau mendalimi orang lain itu tidak boleh. Ya. Apa kata Rasulullah? Lakukanlah beberapa hal, kata Rasulullah. Yang pertama apa? At'imil ja'i. Berikanlah makan kepada orang lapar. Ada apa sebenarnya di situ? Ya, mungkin kita sudah pernah bercerita juga, memberikan makan kepada orang lapar, itu orang itu kan lapar, Pak. Ketika berikan makan, dia berterima kasih dia kepada Allah. Apalagi orang yang sedang puasa. Makanya pahala memberikan makan kepada orang puasa itu lebih dahsyat. Kenapa lebih dahsyat? Karena mereka itu tidak hanya lapar saja, tetapi apa? Lapar dan lelah. Ya. Makanya dinamakan dengan maskhabah. Maskhabah itu apa? Alju wa ta'ab, lapar dan lelah. Maka memberikan makan lapar dan lelah
Itu sama apa namanya seperti kita memberikan makan orang yang berpuasa, karena syarat-syarat dua-dua ini ada sama dia. Maka kalau ingin masuk surga, sering bersedekahlah kepada orang-orang lapar. Kenapa mesti orang lapar? Karena mereka berdoa kepada Allah. Tadi kan lapar sekali, karena sudah dapat makan, ya Allah. Nijuk untuk maha berrezeki ketipulan, ya Allah. Ya Allah, nijuk berkah ketipulan, ya Allah. Mungkin gara-gara itu, ya gara-gara itu. Kemudian wasqir dham'an, ya wasqir dham'an. Dan juga berikan minum kepada orang haus. Berikan apa namanya makanan dan berikan minum kepada orang haus. Ini ada apa namanya? Ada cerita nih, Pak. Ada cerita ya. Jadi cerita apa? Ini dalam kitab tasawuf. Kita tidak tahu kebenarannya apakah benar 100% atau hanya benar sekian persen, karena ada yang mengatakan cerita Israelian ya. Jadi ada datang ke Yangnan pencuri tujuh. Kita mengenal dengan nama pencuri tujuh. Itu diabadikan juga ada dalam kitab tasawuf. Pencuri tujuh itu, tujuh orang pencuri, mereka sudah mengintai satu rumah. Ketika itu apa? Orang punya rumah tidak curiga sedikit pun. Hanya curiga ambacut dan curiga ya, Pak. Tidak curiga sedikit pun. Setelah itu apa? Ini fungsi memberikan makan ini kepada orang lain. Setelah itu, dia lihat rumah. Nah, orang di luar, Pak. Itanya ada, hai, lebih, temong. Ya, temong. Sampai ke dalam, apa katanya? Kami lapar. Rupanya pencuri itu, Pak. Kami lapar. Mungkin karena sudah lama dia di rumah itu untuk jaganya, kami lapar. Sedikit pun tidak ada keraguan sama dia, Pak. Ditanya, diberikan makan. Setelah diberikan makan, ditanya, kalian siapa? Kamu ulama-ulama rayu. Padahal pencuri rayu, Pak. Ya, pengaruh kamu ulama-ulama rayu. Engkau pencuri itu juga, Pak. Kamu ulama-ulama rayu. Makanya setiap itu, kan ada peluk calon, Pak. Irah jaro, Pak. Kamu ulama rayu. Setelah itu, pencuri itu, apa namanya, diambil ini oleh, apa namanya, yang punya rumah. Hai, kenapa kamu ambil peluk calok lo, Pak? Kenapa ambil peluk caloknya? Apa kata dia? Lun ingin keberkahan dari jaro para ulama. Pekan, anak lun sakit, Pak. Ya. Anak saya sakit, saya mau air ini, saya minumkan ke anak saya supaya dia sembuh. Ya, Pak. Diberikan kepada anaknya, Pak. Dia berdoa kepada Allah. Apa doa dia? Ya Allah, mudah-mudahan dengan rezeki yang saya berikan ini, dengan minuman yang saya berikan ini, dengan apa namanya, ulama-ulama ini, ya Allah. Ulama dari pencuri, mendung. Dengan keberkahan ulama, tujuh orang ulama ini, ya Allah. Sembuhkanlah anak saya, ya Allah. Dia jauh dia, mau pulih dia anak, Pak. Ketika pulih anak pencuri, mudah-mudah, Pak. Kapan tahu? Hai, pulih dia anak, Pak. Akhirnya pencuri ini bertobat semua kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ini, Pak. Dia keluar, tidak jadi mencuri. Ya. Gara-gara apa? Husnuzan tadi orang punya rumah. Dia orang punya rumah husnuzan. Dia berikan makan kepada orang lain. Diberikan makan termasuk minum kepada pencuri tadi, Pak. Dan dia merasa tidak ragu sedikit pun dengan mereka, Pak. Dan dia berdoa lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya apa? Ya Allah, nyolun kalau nyo ke nyo. Kalau saya bertawasul, ya Allah. Dengan apa para ulama-ulama. Lu pulih hendak lu, ya Allah. Ya, Pak. Pulih rupanya, Pak. Ya, ya, Pak. Kau muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini apa kita lanjutkan sedikit lagi lah, ya sedikit lagi. At'imil ja'i wasqit dham'an. Jadi yang pertama berikan makan kepada orang lain yang lapar. Yang kedua berikan minum. Minum ini bisa menyelamatkan kita juga. Ada kisah di dalam tafsir apa itu? Salah satu tafsir, kalau enggak salah saya Ibnu Katsir, atau tafsir Al-Baydawi satu lagi atau tafsir Sawi. Di situ disebutkan ada seorang pemuda yang sudah masuk ke dalam neraka, dibakar oleh Allah dalam neraka, ketika dipertemukan penduduk surga neraka, dia menunjukkan kepada seorang pemuda yang lain yang pernah dia bantu. Apa kata dia kepada Allah? Ya Allah, tolong ya Allah, saya ingin ketemu dengan si fulan, ya Allah. Allah bertanya, ada apa kamu dengan si fulan? Saya pernah menolong dia, ya Allah. Kamu tolong apa kamu? Pokoknya ketemukan dulu saya sama dia, ya Allah. Ketika dipertemukan dengan Allah. Dengan apa Allah mempertemukan pemuda neraka dengan surga ini. Apa kata pemuda neraka? Kamu kenal, saya mengenal si fulan, ya Allah. Kenapa kamu mengenalnya, kata Allah? Saya pernah memberikan minum kepada dia. Allah bertanya kepada penduduk surga, apakah betul kamu? Tidak, ya Allah, tidak pernah dia berikan. Kenapa? Karena dia takut. Nyonya macam-macam, lundun ruh lam neraka ini, Pak. Maka dia, saya tidak ada hubungan sama dia, ya Allah. Tidak hubungan lu dengan ya Allah. Ini kalau ada orang yang masuk dalam penjara, ajak rumah dia, tunjuk-tunjuk, Pak. Jangan lu, kan, Pak. Ya apa, ya, dia tak mau dalam neraka, Pak. Tak mau dalam penjara, Pak. Tapi kalau dengan dia pejabat, dia tunjuk-tunjuk, betul, jangan lu, Pak. Tapi waktu dia tak mau menjara, jangan lu, Pak. Begitu juga ketika masuk ke neraka, itu bukan teman saya, Allah. Allah mengatakan, bagaimana juga kamu katakan kamu kenal dia? Wahai pemuda, kata pemuda neraka tadi. Kamu teringat enggak? Suatu hari kamu berada di padang pasir, ketika itu kamu haus sekali, saya berikan minum kepadamu segelas air. Kamu teringat enggak?
Pemuda dalam surga, oh ya saya teringat. Kamu memberikan aku segelas air. Kemudian Allah mengatakan, sekarang kamu maunya apa? Saya mau ingin bertawassul dengan segelas air itu ya Allah. Lepaskan saya dari neraka ini ya Allah. Akhirnya pemuda itu bisa lepas dari neraka. Gara-gara apa? Segelas air yang ikhlas diberikan kepada orang lain yang sudah yang kehausan. Ya. Jadi artinya apa? Memberikan makan, minum itu nyahana perlainya perhitungan, Pak. Perhitungan. Pak, ijak jamirmu. Pak, jamilom kapalolom. Kabihlom berhubungi, Pak. Ijaklom, Pak, kapalolom. Kailom. Puhanjut, dinyan disetel jamir. Bekjak tebe-tebe, dan bagaimana, Pak? Makin le jamir, makin le berkah rumahnya, Pak. Makin le berkah. Kemungkinan dia berdoa kepada Allah, ya Allah. Cukup jeroh rumpo rumahnya. Cukup je hurungnya, ya Allah. Bek datuk bintu, bek datuk kunci bintu. Itamong, itamong je, Pak. Nyan, Pak. Lagi pencuri tujuh, Pak. Nyan. Tapi bek pencuri je, Pak. Sama pencuri tujuh, Pak. Kita mulai rumah habis dikat benda rumahnya. Jadi artinya kita was-was juga kalau sekarang. Ini lain, ini karena orang ini bersih hati. Ya. Ini sudah ini dua. Yang ketiga, wa'mur bil ma'ruf wanha anil munkar. Ya. Jadi yang ketiga ini kalau ingin masuk ke dalam surga kata Rasulullah, suruhlah yang ma'ruf dan cegahlah yang munkar. Arti suruh yang ma'ruf apa? Kalau kita tidak sanggup menyuruh orang lain, kita suruh anak kita sendiri saja sama istri kita. Tapi apa anu? No. Hanya bubut, nak hanya dengar semayang, nak hanya pengiyo nyo de sian. Kalau kita tidak bisa ngomong pada orang lain, Pak. Kenapa? Menyota pegah pak urung lain, kui pegah. Hai, temayang, hai kawai lon depu gendro ni pegah, Pak. Be perno lon gede hanyo dia gede. Jadi artinya Pak gede, oh mapi ke gede nyo, Pak. Kalau tidak sanggup sama orang seperti itu, ngomong sama anak-anak saja. Ngomong sama kerabat saja. Maka dakwah Rasulullah pertama sekali apa? Kepada kerabat-kerabatnya dulu. Diajak Ali bin Abi Talib, diajak Ali bin Abi Talib sepupunya, Pak. Diajak Ali bin Abi Talib, diajaknya pamannya aja, orang paling dekat dulu diajak, nggak usah ajak orang lain dulu. Ya. Yang terakhir, yang keempat, fa'ilam tuti, kalau kamu tidak sanggup, ya, tidak sanggup semua, yang pun tidak sanggup memberikan makan orang lain, pekan, hantar gak lo ujuk makan orang lain, karena hana peng, Pak. Tidak sanggup memberikan minum, hana peng. Oh, tidak sanggup saya amar makruf nahi munkar, hana sanggup, hana jabatan, hana tuh tepu dan bukan, Pak. Lakukanlah hal yang keempat kata Rasulullah SAW. Seimbang dengan itu semua. Apa itu kata Rasulullah? Fa illam tuti fakaffa lisanaka illa min khairin. Jagalah lidahmu kata Rasulullah SAW kecuali mengatakan yang baik-baik. Kalau yang baik hanya perlu jaga lidah. Melihat orang lain perlu juga yang baik-baik. Tetapi ketika yang jahat akan keluar, nyo pasti tebi yang buruk-buruk, maka jagalah lidahmu. Menjaga lidahmu itu sepadan dengan yang pertama, kedua dan ketiga. Kan hebat sekali menjaga lidah. Ya. Karena banyak orang yang melakukan semua itu tapi lidahnya jaga, Pak. Lidah tidak bisa dia jaga. Tapi dalam kebaikan jangan hana perlu dia jaga, Pak. Kena ju. Dan pengadik tempat ini nama tiut tempat ini hanya sipulan hanya tak ikuti sebab dia itu hana itu mayang hananya harus kau ucapkan, Pak. Ya. Kecuali apa hal-hal yang tidak baik. Kalau keluar hal yang tidak baik, mengadu domba orang lain dan lain sebab mengadu domba itu bahaya sekali, Pak. Mengadu domba itu bisa menahan rezeki dari langit, Pak. Ini yang sudah terjadi pada masa Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa hebat, tapi ketika dia berdoa tidak turun hujan juga. Gara-gara apa? Ada satu kaumnya, satu orang kaumnya, dari 600 ribu kaumnya itu, satu orang kaumnya yang suka mengadu domba orang lain. Ini satu orang. Yang katanya kan hana, Pak. Dalam 600 ribu, satu orang. Yang katanya hana. Dalam 600 ribu, tidak orang yang taat dan betul. Dalam 600 ribu. Ini dalam 600 ribu, semua taat, satu orang yang tidak taat. Tapi gara-gara satu orang ini, hujan-hujan tidak turun. Ya, hujan-hujan naik turun. Sudah saya rasa demikian saja. Ya. Satu hadis lagi. Ya, satu lagi. Ya. Ahzin lisanaka, jagalah lidahmu. Ini sabda Rasulullah juga. Illa min khairin, kecuali kebaikan saja yang keluar dari mulutmu. Kenapa harus menjaga lidah? Maka Rasulullah memberikan ini. Fa'innaka bidhalika taklubu syaitan. Dengan kamu menjaga lidah, kamu bisa mengalahkan syaitan. Ya. Nyonya misalnya, umat kipan dapat talu syaitan ni lepak, syaitan ego dalun. Jagalah lidahmu. Ketika engkau bisa menjaga lidah, artinya apa? Syaitan tidak bisa macam-macam. Kecuali kebaikan-kebaikan saja yang keluar dari mulutmu. Saya rasa cukup sekian saja. Nggak usah kita buka dialog lagi. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi saya sendiri dan jemaah sekalian. Subhanakallah bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.